Selamat pagi anak-anak. Puji Tuhan, berjumpa kembali di hari ini. Tetap sehat dan bersemangat di hari yang baru ini. Sebelum memulai aktivitas hari ini, mari mengenal ciptaan Tuhan melalui renungan firman Tuhan pada pagi hari ini yang diambil dari buku Ciptaan Allah yang Mengagumkan. Dan pagi ini kita akan belajar dari sebuah judul, Dan Sapi Itu Pun Melompat. Sebelum kita lanjutkan, mari kita awali dengan doa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk hari yang baru ini. Sekarang kami siap untuk mendengar firman-Mu. Kiranya Roh Kudus-Mu hadir bersama kami untuk memberkati kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Ayat renungan firman Tuhan pada pagi hari ini diambil dari kitab Wahyu pasal 19 ayat 1. Kemudian daripada itu, aku mendengar seperti suara yang nyaring dari himpunan besar orang banyak di surga. Katanya, Haleluya, keselamatan dan kemuliaan dan kekuasaan adalah pada Allah kita. Anak-anak, saya tinggal di peternakan sapi di sebelah barat daya Inggris. Di satu minggu pagi, segera setelah kami pindah ke rumah kami, suami saya, Brent, dan saya dibangunkan oleh ketukan keras di pintu depan. Colin, tetangga kami, memberitahu saya kalau kami bisa keluar rumah dalam 5 menit, maka kami akan mendapatkan pengalaman peristiwa sekali setahun. Jadi kami mengambil jaket kami dan kamera dan menuju ke lapangan rumput kecil di bagian atas. Di sini, di Cornwall, di mana dingin bisa sepanjang tahun. Sapi-sapi, ada 7 sapi yang menghabiskan bulan musim dingin di lumbung semi tertutup. Di dalam lumbung, mereka diberi makan dan dipelihara. Tetapi tidak ada ruangan yang cukup luas untuk bergerak. Dan dengan semua sapi tersebut berada di satu tempat yang tertutup, maka baunya sangatlah kuat. Tetapi setiap musim semi, ketika padang mulai kering, mereka akan dibiarkan keluar sehingga makan sendiri dan mendapatkan matahari. Kami benar-benar tidak siap dengan apa yang kami lihat. Ketika Colin membuka pintu lumbung di bagian bawah dari bukit itu, sapi-sapi datang berlari dan bermain-main di jalan menuju ke atas ke area yang berumput. Mereka dengan senangnya melompat, saling mendorong dan sambil melenguh dengan kerasnya. Pada perjalanan mereka menuju ke padang rumput hijau yang sangat indah, mereka seperti anak kecil yang akhirnya dibiarkan keluar pada jam istirahat sekolah. Ada yang saling menanduk, bergulingan di rumput, saling berkejaran. Dan sudahkah saya sebutkan melenguh? Itu adalah suatu pemandangan dan suara yang menakjubkan. Pengalaman itu benar-benar membuat saya memikirkan surga. Berada di sini, di bumi, dikelilingi oleh dosa dan ketidakbahagiaan dan kegelapan, setidaknya seperti tertahan sepanjang musim dingin dalam lumbung yang bau. Anak-anak, saya tidak sabar
menantikan hingga hari di mana kita akan berlarian dan berlompatan dan berlomba lari dan bernyanyi di jalan menuju ke surga dan terjatuh di rumput yang sempurna di hadapan tahta Allah. Anak-anak, demikianlah renungan firman Tuhan pada pagi hari ini. Sebuah pesan rohani yang merupakan sebuah pertanyaan bagi anak-anak sekalian. Adakah kerinduanmu untuk berlari, berlompatan, bahkan berlomba lari dengan temanmu, dan juga bernyanyi bersama di jalan ke surga, di mana tempat yang Tuhan telah sediakan bagi kita, tempat yang sempurna, tempat yang indah di hadapan tahta Allah. Anak-anak, marilah pada hari ini kita mempersiapkan diri kita untuk bersama berjalan bergandengan tangan menuju surga yang Tuhan telah sediakan bagi kita. Kiranya Tuhan Yesus memberkati dan melindungi anak-anak sekalian pada sepanjang hari ini. Amin. Ku senang dengan